kita baru masuk ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama itu kenapa kakak memilih film belanja? Sebenarnya karena dekat rumah juga sih kak. Karena udah kebiasaan kan sama orang tua juga sering belanja di sini, jadinya ya turun temurun. Oh berarti kebiasaan. Mas biasanya dalam sebulan itu bisa berapa kali sih belanja di sini? Biasanya seminggu tuh ada 3 sih, 3 kali. Dari orang tua juga udah kebiasaan ya, sih kayak KFC. Nah, kakak tahu KFC ini dari mana sih? Dari orang tua, karena sering dibawa. Dari orang tua ya. Oh ya, makasih ya kak waktunya. Sama-sama. Makasih banyak. Waalaikumsalam. Baiklah, berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan bersama dengan pelanggan setia KFC, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika seseorang sering diajak oleh orang tua atau kerabatnya untuk makan di suatu tempat seperti KFC tersebut dan ia merasa puas dengan rasa dan pelayanannya, maka ia akan menjadi pelanggan tetap karena ia itu udah sangat puas dengan pelayanan di tempat tersebut. Dan ketika ia bingung mau makan apa, ia akan kembali lagi ke KFC. Bahkan ia bisa sampai 3 kali seminggu untuk makan di tempat KFC itu lagi. Dapat dilihat bahwa kepuasan konsumen itu sangatlah penting. Karena jika konsumen sudah puas dengan pelayanan di suatu tempat makan atau di tempat berbelanja yang lainnya, maka ia akan kembali lagi dan lagi untuk berbelanja atau makan di tempat tersebut.